Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Aditya. Di video kali ini saya akan review sebuah produk terbaru dari Mas Aditya Satriawan dan Mas Zulfianto. Ini adalah produk di mana produk ini bernama K-Responder. Produk ini bukan software, produk ini juga bukan aplikasi, di mana K-Responder ini adalah sebuah panduan. Panduan yang berisi tentang automation untuk email marketing di sini. Oke, sebelumnya jika teman-teman di sini belum tahu apa itu email marketing sendiri adalah sebuah metode untuk mempromosikan sebuah produk melalui sebuah email di sini ya, melalui metode email di mana kita mengirimkannya dalam bentuk blast email yang kita gunakan dengan sebuah tool tool email marketing tertentu. Nah, K-Responder sendiri di sini mengajarkan bagaimana cara kita bisa memiliki sebuah autoresponder gratis, kemudian layanan email gratis, dan kita bisa menginstalnya ke dalam hosting atau server kita. Oleh karena itu, untuk memakai K-Responder ini diwajibkan atau sangat disarankan untuk teman-teman memiliki sebuah server yang bisa menampung untuk digunakan bermain email marketing automation menggunakan K-Responder ini. Oke, kita langsung aja di sini. Ini saya sudah masuk di member area dari K-Responder, di mana di sini ada beberapa panduan untuk install software yang bernama Mautic. Oke. Apa itu Mautic? Mautic sendiri adalah software open source gratis yang bisa teman-teman download di dalam mautic.org, di mana Mautic ini adalah software automation system yang berisi email marketing system, di mana kita bisa mendownloadnya secara gratis dan kita bisa menginstalnya ke server atau hosting kita. Dan di sini teman-teman tinggal download source code atau kode dari Mautic sendiri. Nah, di sini teman-teman setelah download nanti akan mendapatkan sebuah file zip kode yang harus diinstal di member di servernya teman-teman. Nah, oleh karena itu dengan tingkat kesulitan untuk instalasi Mautic, kemudian sistem automasinya, di sini K-Responder hadir untuk teman-teman. Di mana teman-teman akan dibantu untuk menggunakan K-Responder ini yang di mana nantinya akan menginstal proses Mautic. Di sini sudah diajarkan bagaimana untuk konfigurasi Mautic, konfigurasi email sending, cron job. Kemudian di sini ada layanan done for you, di mana nanti teman-teman akan dibantu untuk menginstal Mautic ini oleh tim dari K-Responder di dalam servernya teman-teman. Termasuk nanti teman-teman juga bisa request untuk instalasi VPS di sini. Kemudian di sini diajarkan beberapa tips dan trik yang dimana nantinya teman-teman bisa melakukan optimasi di dalam email marketing untuk menjual sebuah produk di sini. Nah, di sini berapa batasan email yang bisa teman-teman kirim melalui K-Responder Mautic ini? Di sini pertanyaannya adalah seberapa besar servernya teman-teman nantinya. Namun, untuk saya sendiri, kebetulan saya juga sudah sekitar 4 tahun bermain email marketing. Untuk ukuran list email di bawah 10.000 atau 5.000, itu cukup berlangganan hosting yang share hosting dengan harga yang murah-murah saja. Per tahun 50 sampai 100 dolar itu sudah sangat bagus sekali di sini. Untuk layanan email marketing yang teman-teman gunakan sendiri, yaitu dengan menggunakan Mautic. Kemudian di sini, selain untuk menggunakan email marketing menggunakan Mautic tadi, di sini ada modul tentang email marketing selling di sini, yaitu di mana di sini kita diajarkan menjalankan marketing automation system menggunakan sebuah email. Dan di sini ada sekitar berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 di sini. 12, 13, 14. Ada 14 video tutorial untuk automation system, mulai dari mindset, build system, kemudian di sini ada email copywriting,
Kemudian di sini ada get subscriber, bagaimana tips-tips untuk mengumpulkan subscriber dari Facebook, dari sosial media yang lain. Kemudian di sini ada study case yang diberikan langsung oleh teman saya, yaitu Mas Aditya juga. Di sini study case email marketing yang langsung diberikan. Di sini ada beberapa formula 100 juta affiliate marketing yang tinggal di-download oleh teman-teman. Kemudian ada beberapa bonus yang siap di-download juga oleh teman-teman di member area ini. Dan di sini teman-teman untuk Mautik ini bahkan menurut saya ibarat kata di sini saya tinggal download aja gitu loh. Tapi di sini untuk menginstal Mautik ini memang butuh keahlian tentang pemrograman, kemudian coding, ilmu PHP, ilmu HTML, dan KaResponder hadir di situ untuk membantu teman-teman di sini, yaitu killer autoresponder ini. Nah, selanjutnya, jika teman-teman ingin membeli Mautik, membeli KaResponder ini, bisa langsung ke clickreview.com/KaResponder di sini. Di sini saya sudah membuatkan review untuk KaResponder ini, dan menyiapkan bonus untuk teman-teman yang di sini. Tentu bonus dari saya seperti biasanya tidak akan bisa teman-teman dapatkan jika teman-teman tidak membeli produk rekomendasi Mautik KaResponder ini dari link afiliasi saya. Dan selain itu, selain bonus-bonus yang ada di sini, saya juga memberikan 3 slot bonus tambahan yang dimana teman-teman bisa request bonus di sini. Di sini teman-teman tinggal request bonus dimana bonus ini bisa teman-teman request sebagai bonus tambahan. Jadi apa yang teman-teman request di sini bukan pengganti bonus yang sudah ada. Justru itu adalah 3 bonus tambahannya. Kemudian, pastikan teman-teman menggunakan kode kupon Ganteng DW ketika melakukan pembelian. Untuk harganya, saya sangat menyarankan yang Done For You ini ya, untuk Platinum Package, di mana teman-teman akan mendapatkan sistem automasi email marketing secara Done For You, atau di sini tinggal pakai saja, nanti akan dibantu oleh tim dari KaResponder. Oke, terima kasih untuk review dari saya tentang KaResponder ini. Itu saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.